Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan pangkas atau pemeliharaan bonsai murbei yang umurnya sudah 11 tahun, termasuk dengan bougainvil umurnya sekitar 9 tahunan. Cikidot, kita mulai. Ini murbei yang kemarin sudah dirawat sedikit, kita akan pangkas sampai berbuah. Bougainvil usianya sekitar 8 tahun. Lihat, akarnya sudah bagus, akarnya sudah sip. Kita akan pangkas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya menggunakan gunting saja. Sebenarnya bougainvil ini bagusnya kalau ingin berbunga tinggal kita pangkas daunnya, nanti berikutnya akan timbul bunga kertas. Ini sejarahnya saya dapat dari tempat sampah atau pembuangan yang dibuang ternyata pohon bougainvil. Saya pelihara dan tinggalkan di pot bonsai. Coba, ini sudah 8 tahun. Ya, kita lanjut ke murbei. Kita pangkas murbeinya. Gimana perawatan berikutnya? Ini berarti sudah 3 bulan tidak saya rawat. Sekarang harus kita rawat. Ya, maklum, saya ini pemula ya. Tentunya hasil karya pribadi. Oke, kita coba gimana? Lihat dulu. Ini mukanya sebelah sini. Oke, kita mulai. Kita ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,
Supaya kelihatan kembang aja. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.